Oke, tutorial singkat aja. Di sini saya akan menginstal aplikasi Python untuk PyCharm. Nah, di sini sudah tersedia. Kalau kalian belum download, nanti di bawah di deskripsi bakalan saya sediain link downloadnya. Oke, di sini saya sudah install sebenarnya, tapi kalau kalian yang belum install, di sini pasti tulisannya itu install no. Kalau saya upgrade no ya, tapi ya sama aja lah ya. Tinggal kalian klik aja, bakalan memproses dia. Tunggu sebentar. Nah, kalau kalian install PyCharm kemudian kalian nggak bisa bikin file Python, nah ini masalahnya teman-teman ya, kalian belum install interpreter Python for Windows-nya sesuai dengan sistem operasi kalian. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita bisa close teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini, cukup singkat sekali. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.